Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate di Buang Chelsea, Manchester United siap tampung Christian Pulisic. Christian Pulisic nampaknya tidak perlu bingung mencari klub baru di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan tertarik untuk meminangnya di musim panas nanti. Pulisic sudah memasuki musim keempatnya bersama Chelsea. Namun selama ini, sang winger kesulitan untuk memberikan performa terbaiknya karena ia rentan mengalami cedera. Manajemen Chelsea dilaporkan sudah kehabisan kesabaran dengan pemain timnas Amerika Serikat tersebut. Itulah mengapa mereka berencana menjualnya di musim panas nanti. The Mirror mengklaim bahwa Pulisic masih bisa melanjutkan karirnya di Premier League. Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut jasanya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag tertarik untuk memboyong sang winger ke Manchester United. Bos setan merah itu sangat menyukai permainan Pulisic. Pasalnya ia bisa bermain di beberapa posisi di lini serang dengan sama baiknya. Ten Hag menilai kemampuan Pulisic ini sangat berguna untuk timnya. Jadi ia ingin memboyong sang pemuda ke Old Trafford di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa United tidak akan mendapatkan kendala berarti dalam mengamankan jasa Pulisic. Chelsea dilaporkan tidak akan menghalangi Manchester United mendapatkan sang winger. Pasalnya Pulisic saat ini hanya dianggap sebagai beban di tim mereka. Jadi jika Manchester United memberikan tawaran yang menarik, Chelsea dengan senang hati melepaskan ex-Borussia Dortmund itu ke Old Trafford di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United bukan peminat tunggal Pulisic. Sejumlah klub top Eropa tertarik untuk mendatangkan sang winger. Ada Newcastle United, Borussia Dortmund, Juventus dan Los Angeles FC dilaporkan sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang winger. Chelsea sekarang sedang berada dalam kesulitan, krisis pemain sedang dialaminya, mengingat banyaknya pemain bintang yang cedera. Chelsea sekarang sedang berada di 10 klasemen Liga Inggris, hal ini membuat sangat jauh harapan Chelsea untuk menjadi juara Liga Inggris musim ini. Salah satu caranya adalah menjual salah satu pemain bintangnya, Christian Pulisic. Pulisic sendiri kabarnya siap dilelang pada musim panas nanti. Sedikit informasi Christian Matt Pulisic lahir 18 September tahun 1998. Adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Amerika Serikat yang bermain sebagai gelandang sayap dan gelandang serang untuk klub Liga Utama Inggris Chelsea dan tim nasional Amerika Serikat. Nah, demikianlah informasi terupdate kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Salam olahraga. We'll be right back.